Jalan yang udah lama menjadi keluhan para pelintas, alhamdulillah udah ditimbun dan diratakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali dengan saya Joko Nusantara, dan saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sukses dan tetap semangat. Oke. Kali ini saya akan membawakan sebuah video, yaitu tentang info mengenai struktur pembangunan di Jalan Poros Serawan Cibitulang Kowang Lampung tentunya ya. Dan hari ini ada kabar spesial buat teman-teman Jabrik Nusantara tercinta. Dan ini khususnya di Poros Serawan itu hari ini sedang ada pembangunan besar-besaran, terutama di jembatan dan jalan yang saat itu terlihat sangat luar biasa parahnya. Dan kali ini kita saksikan aja perkembangan Poros Serawan itu di era yang terbaru sekarang. Oke teman-teman, sebelum lanjut mohon kiranya untuk klik tombol subscribe dan sebarkan juga video-video saya ini yang lain, agar membantu menambah berkembangnya video Jabrik Nusantara di seputar Lampung. Oke, kita lanjut aja dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, selamat ngopi dan kita saksikan video dari Jabrik Nusantara seputar Lampung, tetap di Poros Serawajitu Tulang Bawang Lampung. Sudah dibongkar jembatan sing asli. Ini kabar bonusnya setelah melihat pembangunan dan pemasangan paku bumi pada jembatan-jembatan yang di Poros Serawan itu. Ini adalah kabar bonus ya. Jadi jalan yang udah ada lubang spasi tak berspasi itu udah ditimbun dan udah diratakan. Nah ini, jadi udah nggak terbang-terbang lagi kayak kuda binal ini mobilnya.
Nah ini jalan yang udah lama menjadi keluhan para pelintas, alhamdulillah udah ditimbun dan diratakan. Nah ini ya, di video sebelum ini, jalan ini yang kita keluhkan bersama-sama, yang terdapat lubang tak berspasi, yang susah untuk dilalui, dan kini sudah diadakan penimbunan menggunakan batu. Oke, terima kasih untuk pembangunannya dan cepat tanggapnya terhadap keluhan-keluhan masyarakat yang berada di Poros Rawa Jitu. Oke, semoga berhasil. Dan terima kasih buat semuanya, kru yang bertugas dan para pihak-pihak terkait. Dan inilah info seputar Poros Rawa Jitu di hari ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.